Jelek. Hei, tunggu. Gimana kalian mau jadi pemain profesional? Baru main di kampung aja sudah pada berantem. Masih banyak pemain yang lebih bagus dari kalian. Ingat, di dalam tim itu yang paling penting adalah kekompakan. Jadikan tim kalian sebagai saudara. Karena sakit satu, sakit semua. Menang satu, menang semua. Paham kalian? Sabar Dun, gak usah sedih. Masih ada kita-kita. Sesungguhnya orang sabar disayang Allah. Lebih baik sekarang kita latihan. Ayo. Ayo kita buat gol. 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 Kemenangan untuk kita. Balik lagi ke kepala gua. Coba kalau balik lagi ke kebun, kan susah nyarinya gua. Orang ngajan orang. Mana ya, Bang? Lu tadi lihat enggak ada yang nendang bola ke gua? Kagak, Bang. Kagak. Kok? Nah. Ini bola lu megang. Berarti lu dong nendang. Malik lu ya? Gua cari-cari mana-mana. Lu taunya di sini. Untung kepala gua enggak hilang. Oke, Bang. Assalamualaikum, Bang Udin. Waalaikumsalam. Abang-abang. Kapan gua kawin mampu lu? Panggil gua Tuan Udin. Iya, Tuan Udin. Apa sih kemari? Begini, tadinya gua mau ngajak lu jadi asistennya si Bule nih, pelatihnya si Martin. Hah? Gimana? Maaf Tuan Udin, kayaknya ayah belum bisa nerima tawarannya deh. Ayah kan masih ngelatih di timnya Madun. Eh, gua bayar gede lu. Lu pakai nolak tawaran gua. Pantes lu, gak kaya lu. Miskin lu rawatin. Perdong, seh. Astagfirullahaladzim. Wah, ngagetin aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kemana aja sih? Hah? Main mulu kerjaan lu? Namanya juga anak-anak, Pak. Kerjanya cuma main, main bola, main kelereng. Kalau bapak-bapak kan kerjanya nyari duit. Enggak juga. Buktinya bapak begini-gini aja, santai. Eh, Wak. Hah, nasi rendang enak kali ini ya. Kenapa lu? Naik napas dalam-dalam, ntar nggak balik lagi loh. Pak, sebenarnya Bowo heran. Yang jadi bapak itu Bowo atau bapak? Kok setiap hari yang nyari makan Bowo mulu? Pertanyaan cerdas, cuman menyakitkan. Dengar nih, camkan. Sorga itu di bawah telapak kaki orang tua. Paham loh? Surga itu di telapak kaki ibu, Pak. Ya tapi ibu kan orang tua juga. Emang bapak ibu? Bapak emang bukan ibu. Tapi gara-gara bapak kerjasama dengan baik lahir lo. Mau ngomong apa lo? Yaudah deh, Pak. Gue mau ngamen dulu. Ah, begitu, Wo. Tuh namanya anak pinter. Dengerin omongan bapak. Jangan jadi pemalas. Sebab apa? Pemalas itu temannya setan. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kaget gue. Pak. Oh. Apa lagi sih, Wo? Jangan jadi orang pemalas. Pemalas itu temannya setan. Berisik tau. Maaf Pak, saya gak tahu. Gue lagi sakit gigi nih, aduh. Gigi mana ditambah, tau gak? Eh! Sini lu! Kenapa bang? Eh, kopi gue tumpah tuh, sama lu. Kagak sengaja bang.
Kagak sengaja. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lu mesti ganti. Kagak ada duit. Ini apa? Ini duit bapak saya, Bang. Lu mau ngeledek gua lo? Ah, sini. Gak ada, Bang. Gak ada. Bang, lihat no, ada gajah terbang no, Bang. Mana? No, yang mana no tuh? Lagi bocah ya, Bang. Mana? Itu tuh lagi terbang. Mana? Wah. Wah, kecil-kecil gua dicibulin. Bang, bener emang sengaja, Bang. Nenek yang boleh ke kepala abang. Lu berani sama gue? Tendang! Demi waktu! Aduh. Wo, lu enggak kena apa-apa, Wo? Lu lihat nih pipi gua bengap diajar preman. Ya Allah, ada-ada aja. Ya udah, Li, lu langsung pulang, bilangin emak, gua mau bantuin gua dulu ya. Iya, Bang Madun. Yuk, kita bawa-bawa ke rumah sakit deh. Ki. Sebenarnya Mak Eki di mana sih, Cang? Maeki Cang di mana, Cang? Di mana, Cang? Kenapa sih, Ki? Kagak kayak biasanya. Ayo latihan sama gua. Maeki kagak mau latihan, Cang. Sebelum Cang kasih tahu di mana Maeki. Kan udah gua bilang, Ki. Emang lu tuh kerja di luar negeri jadi TKW. Terus kenapa Maeki dirawat sama Cang? Ya karena semenjak bapak lu meninggal, emak lu nitipin gua waktu kecil sebelum dia berangkat ke luar negeri. Tuh kan, jadi keceplosan deh gua. Harusnya kan gua rahasiain ini dari lu. Tapi kenapa emak kagak pernah pulang, Cang? Emak pasti udah lupa sama Eki, Cang. Ki, kagak ada sejarahnya emak lupa sama anaknya. Yang ada anaknya tuh lupa sama emaknya. Tapi nyatanya, emak kagak pernah datang nengokin Eki. Sakit nih kepala gua sama perut gua. Aduh. Istirahat dulu dah. Capek banget sih. Aduh. Manja banget sih lu, Wak. Sakit, leh. Aduh, jangan dipegang, Le. Astagfirullah, Bowo. Jauh ke perut. Ah, lu nya aja yang lebay. Temen lu kenapa nih? Hah? Ini, Tin. Dia habis digebukin sama preman. Lihat aja, noh. Mukanya bengap. Di sono kan kliniknya? Iya, Tin. Kan mesti 5 kilo, wah. Ya kan? Mending dia ikut gue. Hah? Serius lu, Tin? Emang muka gue kayak ada bercandanya? Serius lah. Mumpung gue lagi baik nih. Udah gak apa-apa deh. Bantuin angkat. Iya. Apa sih lu pada? Ayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Dun, lagi ngapain di sini? Abang habis pulang latihan ya? Iya. Temen lu siapa nih? Pintar main double stick. Saya Saleh Bruce Lee, Bang. Abang pemain top Persija ya? Saya ngefans banget, apalagi sama Bang Rico. Itu siapa, Dun? Jagoan silat? Apa pemain bola kayak lu? Iya, dia itu kiper tim kita, Bang. Cuman ya lagi ngambek. Oh, kiper. Kayaknya boleh dites juga nih. Boleh banget, Bang. Kalau giliran tes, harus elu kok. Keren, Dun, teman lu. Kalau gitu kita balik dulu. Ngapain lu? Apa kabar, Bang Odin? Buang. Gua bos orang kaya di kota ini. Panggil gua tuan. Oh, iya tuan. Aduh, masih sombong aja nih ular serit. Eh, lu mau ngapain? Anunya tuan. Ngomong yang bener. Maksud saya, tuan, saya pengen jadi supir tuan lagi. Saya janji dah. Saya setia sama tuan. Enggak. Gua enggak butuh supir kayak lu lagi. Hah? Yang kerok mau jadi supir gua. Enggak. Itu kan dulu tuan. Saya bukti kasih kesempatan tuan. Nonsense. Sombong banget. Gua doain lo makin sempit rezekinya. Boleh, Bang. Enggak, Bang. Apa. Udah miskin aja lu. Pakai nyumpain gua. Hah, redong sih. Apa lagi? Aduh. Turun lo. Tin, kok kita turun di sini sih? Emang di sini ada klinik. Lu mau turun di mana lagi? Udah, lu dengerin aja apa kata gua. Dokternya nanti gua jemput. Dokter apa dukun? Udah, gua bilang lu diem aja. Udah syukur lu gua turunin di sini. Tapi Tin, lu nggak percayaan banget sih sama gua? Lu tega sih sama gua. Masa gua tunggu di sini? Udah syukur lu gua turunin sini. Gimana gua ke kuburan? Mau lu? Kagak Tin. Tapi Tin, lu jangan lama ya. Kok jadi lu yang nyuruh gue? Tapi gue takut, Tin. Bodo amat. Ini dokter tempat kliniknya kok di pinggir laut ya? Semakin kemana sih? Kok kagak muncul-muncul ya? Duh, jangan-jangan gue dikerjain nih. Aduh. Tempatnya sepi banget lagi. Biasanya kok tempat sepi, gue ikut celanaknya nih. Tuh, kan? Tangan gue merinding. Setan! Apaan sih? Ini gue, Madun. Hah? Kok jadi lu sih? Astagfirullahaladzim. Ah, gua benci banget sama si Martin. Ya Allah, Bowo. Lu itu udah dianterin berobat sama si Martin. Bukannya bilang makasih, malah benci. Berobat apaan? Yang ada gua ditinggalin sama si Martin di sini. Malah sepi banget tempatnya. Dikerjain gua sama dia. Lu juga berdua. Nolongin gua nanggung banget. Iya, kita kan... Ah, udahlah. Nunggu pulang. Wah, lu mau kemana? Mau pulang lah. Nanya mulu, basi lu. Bawa. Apaan lagi sih? Lu mau bye-bye-in gua? Arah jalan pulang lu salah, Bowo. Harusnya ke sono. Ke sono? Apaan? Kuburan. Aduh,
Karina, kenapa sih gue selalu inget sama lu? Kenapa wajah lu selalu sebayang-bayang? Si Karina. Kemana ya calon pengantin gua? Aduh, lu juga datang lagi. Mas Astro, lihat Bang Udin enggak? Oh, Udin mana? Udin, orang kaya yang hidungnya kayak jambu air. Oh, itu. Dia lagi ngasah golok. Oh, ngasah golok. Buat apaan, Bang? Buat nebas lu. Aduh. Bang Udin, maaf. Barangan aja lu. Maaf. Maaf. Mana? Mana Karina calon bini gua? Aduh, untuk dia, Bang. Untuk dia, Bang. Susah diomongin, Bang. Kenapa? Karina kenapa? Untuk dia, Bang. Iya, ngapa? Susah diomongin, Bang. Iya, ngapa? Karina kabur. Bang! Din! Apa sih? Kagetin aja lu, ah. Martin bilangin nih, babi tuh jangan banyak ngelamun. Ngelamunnya pakai kaget segala lagi. Tuh, kucing tangga gara-gara ngelamun, kesurupan. Gangguin aja lo. Nah, sana. Nih, dibilanginnya. Kirana, gue tunggu janda lo. Semoga aja sampai jauh selama-lamanya dari lo. Daddy. Kayak banyak pikiran banget, mikirin apa sih? Lagi mikirin Karina. Udah pengen cerita? Maksudnya mikirin mami sayang. Gak usah alesan, udah tua makin genit aja. Banyak doa, banyak ibadah. Ingat, umur itu bukan tambah panjang, tapi makin pendek. Wo, udah dong, lu jangan marah terus. Iya, kita kan gak tahu lu dikerjain sama Martin. Gak setia kawan lu. Ya Allah, Bowo. Jadi orang itu jangan berpikir negatif terus dong. Lu inget kagak sih, si Madun sama gua itu udah ngebantuin lu dari amukan preman. Bukannya bilang makasih, malah marah-marah lu. Iya, terima kasih Madun. Terima kasih Soleh. Maaf, gua orangnya ngambekan. Tapi gue masih dendam sama si Martin. Gue gak suka sama dia. Wow, biar gimana pun kan dia pernah baik sama lo. Meskipun lo dikerjain juga. Pokoknya, gue gak suka sama si Martin. Dah, gue balik dulu. Besok latihan nih. Sorry, Dun. Gue masih belum bisa main bola sama lo. Tuh, lo sama si Soleh aja. Lu mau kan latihan sama... Oh, sorry, Dun. Gue kagak bisa. Gue harus ngaji. Assalamualaikum. Salam. Astaga, masih jam 4 subuh udah pada siap latihan. Hei, orang pada sholat subuh. Kompetisi masih seminggu lagi juga. Masa latihan deh. Latihan itu nggak nunggu waktu kompetisi. Lu juga kalau pengen lulus sekolah, rajin-rajin belajar. Jangan nunggu ujian baru belajar. Itu mah beda. Sama aja. Lagian tim Martin akan melakukan tim uji persahabatan. Martin mana? Marsha nggak tahu, Be. Rijal! Martin di mana? Aku nggak tahu, Marsha. Yang nanya gua. Ngapa buka lu ke Marsha? Nggak tahu, Pak Udin. Parah semua. Benny. Ada apa, Bos? Di mana Martin? Martin lagi latihan sendiri, Pak Bos. Lagi mau diganggu dia. Di mana latihannya? Di belakang, Pak Bos. Di belakang? Iya. Ayo, semua. Kita lihat dia. Ayo, Marsha. Siap.